Oh, ini parkir motor ya. Oke cuy, kembali lagi di Rocky Vision. Akhirnya aku ngevlog di Bali. Banyak yang ngira aku masih di Jawa Timur. Boleh nggak aku masuk pakai helm? Aku tumben masuk ke sini pakai helm loh. Abu-abu. Mana pintu masuknya ngomong-ngomong? Gak ada larangannya sih. Boleh artinya. Yang penting dorong didorong, tarik ditarik. Saya mau cari cat warna abu. Ada nggak ya? Yang ini sih. Kosong ya. Saya nunggu tukang dulu. Tukang kan masih mudik. Saya lagi renov kebetulan. Seminggu lagi paling saya nyari sini, nyari keramik juga nanti. Keramik sama yang lain dah. Cat putih pasti ada di sini ya. Putih ya, kalau itu putih. Kalau itu putih aja dulu saya beli boleh. Bisa yang putih yang agak biru itu. Putih agak biru ya? Boleh, boleh, boleh. Itu kalau nggak salah toiletnya warna abu apa-apa ya? Kok bagus warna catnya kayaknya tuh. Oh putih gini. Oh iya cocok sih sama abu kayaknya. Kalau abu yang tadi bukan abu. Oh. Saya boleh ke toiletnya sebentar. Saya mau lihat. Oh ini cocok. Wah bagus nih. Oh iya. Oh iya. Ini bahannya bagus juga nih. Oh, iya. Good good. Tergantung yang ngecat sih sebenarnya. Ini tulisan toilet nanti aku beli juga nantilah kalau ada. Tapi aku nggak punya toilet aku. Wih, biasanya aku masuk Indomaret, sekarang aku masuknya yang kayak gini nih. Wih, yang kayak gini bagus nih. Gini nih, bagus no. Ini brosur boleh saya bawa satu? Boleh ya? Gampang, yuk, yuk. Kasih ya. Iya, sama-sama. Ini marmer, ini marmer. Ini pasang di kamarku, pasang. Ini keren no. Keren nih. Aku mau pasangnya kayak gini tapi nggak tahu cara makainya. Nih, taruh di luar satu untuk Papa Maxi nanti di sana dia. Kalau apa namanya? Kalau kebelet. Si Dani biasanya kebelet tuh. Setiap rumahnya aku bisa 3 kali dia toilet. Kalau aku pasangin 2000 kan lumayan dapat 6000 tuh. Warna putih. Soalnya warna abu enggak ada. Yang menang itu pokoknya abu plus putih. Jadi ini kan cat kan seleranya aku. Apa namanya? Jadi aku milihnya biru abu. Biru abu. Putih kebiruan plus abu. Wih keren. Jadi rumahnya aku tuh didesain non formal cuy. Non formal dalam artian ya selera-seleranya aku lah, kan aku yang nempatin gitu loh. Jadi aku akan buat seaneh dan seunik mungkin tapi tetap canggih dengan bantuan Google Smart Home tentunya cuy. Aduh, kampret jalannya loh. Aku belum bayar bond rasanya deh. Ya. Yeah. Boom. Akhirnya sampai. Ini cuy, rumahku cuy. Ini yang dibongkar. Ini kemarin kan ada kusen di sini, jadi ini dibongkar dan sekarang lagi libur hari Minggu. Bukan, udah lampunya masih hidup loh. Nanti aku matiin pakai wardi. Sekarang libur karena tukangnya mudik. Jadi banyak yang ngeliat. Rumahku nggak ada toiletnya bang. Ini toilet cuy, toilet bersama. Masih berantakan. Oke, jadi ini AC udah nyala dia. Aku nyalain dari luar tadi. Ini kalau didorong bisa langsung tembus ke kamarnya aku. Kita masuk lewat pintu yang utama aja. Soalnya itu kan itu dibongkar juga, percuma. Mario Legend nih jadi jemuran. AC-nya jadi tidak begitu dingin loh. AC-nya jadi tidak begitu dingin karena ruangannya makin lebar. Oke cuy, jadi vlog kita hari ini yaitu mereview. Ini adalah kamar yang udah aku jebol kemarin. Nah, jadi rencana gambar gelap nggak dia? Tunggu lihat. Oh enggak ya. Jadi rencana di sini nanti kamar tidurnya aku, ini suaranya kayaknya bakal bergema. Lemari dan di sini karpet bulu pokoknya akan didesain seperti Oyo. Biar nggak perlu ke Oyo lagi aku cuy. Biar punya Oyo pribadi kan. Wah mantap tuh. Ini nanti ditutup sementara. Ini tukangnya masih mudik, mungkin semingguan lagi bakal balik. Di sini TV ini ngepres sekali. Kemarin udah pakai kalkulasi super super rumit dari bantuan NASA juga. Supaya TV ku yang jumbo ini bisa pas di tembok ini cuy, tanpa harus dimiringin.
ini kamarku yang sebelumnya, ini bakal jadi ruangan kulkas nanti sama dispenser, rice cooker, pokoknya semua di sini. Dapur bersih, bukan untuk masak ya, bukan untuk masak. Wardennya udah ada, ini warna abu, abu putih. Keren, abu putih, dan sekarang chatnya aku juga bakal abu putih. Itu rekomendasi dari netizen-netizen semua. Apa namanya? Di sini juga ada rak untuk charging. Peralatan semua ada di sini, termasuk produk-produk. Kabel yang kata followernya aku kemarin, kabel WiFi serasa untuk memaintain satu kelurahan gitu katanya. Ribetnya tuh kelihatan kan. Ini PC kerjaku masih mati, belum tak hidupin. Di sini kita punya ruang. Nah, ini nanti ruang santai, nanti bisa untuk gantung helm juga di sini. Dia kan bakal direnov juga, nanti dibongkar, pokoknya direnov semuanya cuy. Cappuccino, kopi semuanya masih ada, mayones semuanya masih ada. Kita lihat isi kulkas yang menyediakan ini apa aja isinya. Aduh, telur habis, sisa 2, sama yang punya aku 2, berarti sisa lagi 5. Air habis, aduh. Tuh, isi dulu. Eh, ntar mana nih? Aku mau review nih. Oh, kita di sini punya apa aja? Ini udah retak loh. Nugget, tahu alik, nugget, kentang, bakpao, sosis, hamburger, ada scarlop juga di sana. Di sini kita punya pisang aroma. Wih, masih berantakan banget loh. Kentang juga, ini ada snack ikan yang kucing tadi tuh. Abon juga udah mau habis. Teh seri wangi, keju, limge-nya Papa Maxi. Rotinya dari Papa Maxi juga. Dan ini tempe yang aku bekukan masih di sini cuy. Tempe yang aku pakum itu loh, semoga masih bisa dimakan ya, takut jamuran nanti. Di bawah ada saus, mayones, kecap, susu Denko, ada sambal juga, sambal bawang pete. Aduh, malah review kulkas perasaan. Nasi ini udah mati ya. Ada nasi, tinggal makan. Berkat stop kotak dari Bardi. Ini udah Bardi semua nih cuy. Bardi. Ini belum, karena ini emang nggak bisa otomatis, harus manual. Jadi pas kita hidupkan saklar di sini, hidupkan lagi di sini tuh. Kalau otomatis juga apa yang digoreng, orang nggak ada apa kan di atasnya. Ini wajan PUBG ini. Oke, jadi itu aja untuk vlog kita. Nanti ini bakal dibongkar, nanti aku akan bakal apa namanya, buat gini lagi, quote baru lagi dari kalian semua tentunya. Jadi mungkin ini aja dulu update dari rumahku. Aku sengaja rekam ini supaya untuk dokumentasi aja, buat ada kenangan, jadi bisa aku tonton lagi nanti. Oke, itu aja cuy untuk hari ini. Udah, tutup vlognya disinilah.